ya, wah, pas sampai hari ibu, Bu Hovifah juga seorang ibu. Matur sembah nuwun Bu Hovifah, Bu Gubernur Jawa Timur. Begitu ono rakyate kesusahan, ketimpa bencana, beliaunya langsung hadir datang ke Jember untuk memberikan bantuan kanggo korban gempa. Luar biasa. Sami-sami Cak Londo. Ya gue makili. Loh, mulai kapan dadi ajudane Bu Hovifah? Mulai saiki. Ibu Bu Hovifah ndelok. Sembah nuwun bantuane muga-muga langsung diterima dan dibagikan secara rata. Jadi kabeh korban sing kena nang nggone gempa wingi nang nggone Ambulu itu merasa sangat terbantukan oleh ibuke wong Jawa Timur. Betul. Iku winginane mari ono bupati langsung gubernur ya Cak yo. Wong-wong itu pasti seneng tapi ojo arep-arep Cak. Enggak lah. Arep-arep. Aku mangkane kan arep merono kabeh nginguk, ape nyambangi kan ya wedi. Apa? Ya aku wedi rono wedine sembagune padha didelikno kabeh. Paling batine korban ya aduh lek bekecot situ iki. Gak kira mereka bantuan ini malah jaluk bantuan gitu. Ya untungnya wong-wong wis paham dhisik. Tapi dungoku, dungone ning Prima, dungone kuabeh kru tabrak kanggo dulur-dulure kita, dulur-dulur Jember sing lagi kesusahan selalu terucap dan dibatin kanggo panjenengan. Saliyane nggone gempa wingi ning iki ternyata memang bener-bener cuacanya ekstrim. Iya. Sak marini gempa, ternyata wingi ku ya ana meneh bencana angin lesus. Apa iku? Angin puting beliung. Oh. Nanggone Gumuk Mas. Terus? Iki beritane ini. Dum-duman bantuan sing wujute bahan kebutuhan pokok nang para korban bencana angin lesus iki DKI Pemdes Bakurejo bareng Dinas Sosial sing dibantu ambek TNI Polri setempat. Roto-roto omahe warga sing rusak bagian payone utawa gentenge. Ono sekitar 20 omah sing rusak, mulai sing rusak ringan sampai sing rusak parah kaya omahe Wijianto, warga RT 3 RW 1 Desa Bakurejo sing kambruan wit salam teke tonggone. Sawetara iku saiki Wijianto ambek keluargane kepeksa ngungsi nang omahe tonggone. Ya ini terus terang ini tetangga-tetangga ikut bantu ya, sisanya ya utang-utang lah Pak, soalnya kami sendiri kan kaum buruh. Ini sementara numpang di tetangga karena kami juga orang yang enggak mau, saya minta bantuannya. Terus hari ini dapat apa ini Pak? Alhamdulillah tadi kami dapat bantuan dari Bapak Polsek, dari Bapak Polsek. Kepala Desa Bakurejo atau Urohman menging nang warga sing duwe wit sing dukur, cek nendang diketok terus didol. Polae ndelok cuaca sing ekstrim koyok saiki, ono potensi ngarakno wit-witan ambruk sing akibate, sak lione ngambruki omahe warga, wit ambruk yo iso ngarakno wong liya dadi korban. Sementara ini rata-rata dari pemilik pohon membantu kepada korban. Tapi kan kita tidak berharap untuk ada korban lagi sehingga antisipasinya untuk pohon yang sudah tinggi dipotong. Dan kalau bantuan dari pemerintah juga ada seperti sembako sementara ini. Nggak tahu nanti yang lain, Dinas Sosial juga membantu. Alhamdulillah untuk pemerintah membantu sekali dan warga pun juga membantu untuk membetulkan rumah ini. Kapolsek Gumuk Mas sarepare pemerintah iso bantu dandani omahe warga sing rusak polahe angin lesus. Ada beberapa bantuan dari kemarin. Jadi pemilik pohon yang menjatuhi rumah tersebut bisa membantu. Satu pohonnya dibantu untuk dipotong untuk dijadikan bahan bangunan. Kemudian dibantu seperti ini, genteng dibantu genteng. Untuk kerusakan saya pikir relatif karena ada beberapa tempat itu hanya dapurnya saja, hanya kandangnya saja, ada pagarnya saja. Namun yang parah ada 6 tempat yaitu pas di tengah-tengah rumah. Teko Gumuk Mas, Sukito Jumbar 1 TV, ngelaporno.